ini kita akan mengadakan lawatan di sekitar Mekah. Termasuk guru mungkin, termasuk kucing dan sebagainya. Jalan kaki saja. Karena orang tak tahu. Jadi mana dulu kan begini. Ada tu malam-malam dilihatkan di sini ini. Jadi kalau macam tadi, karena ini dia takut kan guys. Alhamdulillah itu buat dia. Awak nak tahu dulu. Orang dulu pun dah pergi. Tapi mana dia ini bakal bangunan tinggi akan dibina. Bas tercil. Jadi sini apa tanah dia tanah apa? Pasir. Ha. Jadi dekat sebelah atas sini yang mana jemaah biasanya tadi kita tengok yang kena kepah kepala kaki dengan tangan. Jadi tangan ni bila dia dah sebutkan dia punya nama, macam mana dia potong? Ha, dia begini nampak? Tangannya dia kasi begini. Kemudian yang doktor dia yang biasa lah, dia tarik dia punya apa tempat ini, nadi dia. Lepas tu dia baca, lepas baca saja sabit kesalahan dia. Itu yang saya terperanjat. Dia tarik gini, sehingga dia taruh sekejap dia hilang. Tak ada, rupanya tarik gini, pisau dia bukan macam apa pedang apa macam tadi kita cakap. Tak ada. Ini je. Dia gini dia, sip gini macam orang apa. Orang kulit gitu sip gini. Putus. Bila putus, tangan dia yang balance ni, dia masukkan dalam baldi. Baldi tubat. Jadi dia kena saya mesti peng. Pengsan, tak ada yang bilang yang baik boleh tahan, tak ada, semua kena habis. Rata-rata biasa pengsan. Dah habis, nanti dia bawa pergi ke mana? Hospital. Hospital diorang angkat apa? Jadi balance tu dia, dia apa? Dia tanam. Takut nanti ni. Kemudian yang ini dulu ni ada penjara, apa, ada ni apa? Bridge. Jadi bridge ni boleh sampai dekat atas sini tau. Jadi bridge ni dulu ni dia boleh apa? Bila sampai habis turunannya dah tak ada. Tapi suka tengok pasal apa kita orang ya. Orang datang mendatang kat sini kan. Di satu atas ni lah yang didirikan apa ni, langit kat situ dah sini. Ini kelebihannya eh. Kemudian yang di sini pula kalau kita lihat ni macam mana mula-mula Rasulullah SAW. Kita selalu dengar cerita berkenapa Isra' Mi'raj. Dekat mana Isra' Mi'raj? Cuba sini. Palestin daripada sana dia datang kemari. Mi'raj. Tahu Mi'raj itu nak naik. Faham tak ya? Jadi bila sampai kat sini, bila sampai saja ditunjukkan kepada Allah SWT kelebihan yang mustajab. Apa ni dipanggil apa? Bila sampai saja mukjizat ni. Mukjizatnya Allah apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saja dia sampai dan turun sini baru diorang kasih tahu bahawasanya yang dia daripada Mi'rajnya. Jadi mereka tak mau terima. Lebih-lebih sekali bukan orang lain. Dia punya pak, dia punya pak ciknya. Siapa dia? Abu siapa? Abu Talib. Abu Jahal. Dia yang betul-betul ini. Abu Talib ni lain. Dia berjahat apa ya? Sampai dekat sini dia turunkan, dia terangkan dan kasi tahu kelebihannya dia sebagai nabi dan sebagainya. Diorang masih tak mau terima. Baik, ada salah satu daripadanya sepupu junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, pernah dia kasi tahu dengan Abu Talib supaya apa, Abu saudaranya mengatakan apa, jaga kuping sepupu, orang-orang sini senang nak dengan Abu bunuh dia ataupun nak cederakan dia. Tapi Nabi Muhammad tak pedulikan dengan orang. Dia tetap ada dekat. Apa pun, no. Allah mengatakan, sampai sini aku pergi tempat. Jadi apa yang aku nak cakap? Kata nak Rasulullah pada Nabi. Pada ini Jibril. Dia bilang mengatakan apa? Katakanlah yang baik-baik. Katakanlah yang baik-baik. Jadi apa dia baca?
Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Semua baiknya pada Allah. Kemudian tu assalamualaikum. Siapa yang jawab? Allah yang jawab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian tu siapa yang jawab? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kenapa dia bilang ala ibadil salihin? Kenapa tak bilang malaikal mulin atau malaikat yitin ataupun ini semua tak ada. Dia cuma mengatakan apa? Salihin. Salihin artinya termasuk nabi kita, semua orang-orang salihin. Baru dekat atas tu kita dengar siapa? Bulan, bintang menjawab, mengatakan apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Nabi pun mengatakan, wah, atasnya orang boleh bersuara ashhadu an la ilaha illallah. Bawah inilah kelebihannya dalam bahasa kita Nabi Muhammad SAW daripada dunia. Alhamdulillah, dia yang jawab mengatakan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Masjid pergi awak kena jah air kalau dalam tu itulah hospital. Habis tahan pasal apa jauh supaya kita tak tinggal di pun walau macam tempat kita pun sederhana yang kita orang tu. Alhamdulillah, kalau dibandingkan dekat sini bukan saya, orang Mekah ni pun banyak sini keluarga pun tidak dengan nak gila je kuih semua datang, tapi semua cakap ke Arab. Panggil saya atuk, semua panggil atuk. Anak dia panggil atuk, dia panggil atuk, ha, semua panggil atuk. Gasak dia orang lah. Jadi bila sampai di sini, kalau nak makan, kita orang dulu tak ada tukang apa, tak ada masak. Kita masak sendiri. Jadi yang kat depan ni, semua rumah-rumah apa, dua tingkat, tiga tingkat, banyak jam orang. Orang-orang apa? Orang petani, orang kita Malaysia, orang Indonesia. Tapi Kedai banyak. Jadi kalau orang jumpa nak tengok, banyak kita punya saudara kat sini. Yang dia tinggal ni, belakangnya ni, dulu ni ada hotel. Hotel Syekh, siapa nama dia? Habis Jabar. Dia tinggal Habis Jabar kat sini. Yang dia, awak nampak itu apa, yang bangunan tu kenapa? Yang rendah sikit ni atas sikit tu, inilah tempatnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini tempatnya dulu dia tinggal sini. Dah bikin gini, akhirnya dia jadikan apa? Tengok kalau mulai awak baik tak, tapi biasanya dia tutup. Pasal apa? Kenapa? Di sini ini banyak Wahabi. Jadi Wahabi macam Muhammadiyah. Dia tak boleh macam gini, faham tak? Bila nampak gini je kan, orang kita banyak je. Gini depan. Depan apa? Sembayang dekat mana? Depannya. Depan pintu dia dan sebagainya. Ini macam orang-orang sini tak happy. Jadi yang lama-lama macam tempat Sayyidina Abu Bakar, rumahnya kat sini. Sayyidina Osman sebelah sana. Sayyidina Ali sebelah sini. Jadi dia orang banyak apa? Sembayang. Jadi orang tak suka, lebih sembayang lebih baik daripada mana? Cuma sini saja dia nak meletup kan, tapi tak boleh. Sebab apa? Orang-orang alim di sini mengatakan kerjakan ibadah haji, umrah, kemudian terjadi sesuatu, dia meninggal, kemudian dikebumikan. Ini tempatnya ma'alah kalau di bumi. Apa kalau dia apa di Mekah. Tapi kalau di mana? Di Madinah. Baki. Nah, sini ni tengok, kalau kita nasib kita baik, kita boleh masuk dalam, tengok cara dia macam mana. Mungkin awak duduk, kita akan terangkan macam mana diorang masuk, masukkan mayat. Jangan terperanjat, dia tidak ada timbur dan sebagainya, dia tak ada timbus apa dengan tanah, tak ada. Awak boleh nampak dan tak bau. Kalau awak jumpa, nak jumpa sendiri, cakap dengan dia kan, halo dalam, apa khabar? Dan tak boleh lah eh. Dan itu dia boleh ganti. Macam tahun ini dia gunakan, untuk tahun depan yang sini dia keluarkan. Jadi kat sana kita dapat apa? Jadi kita jalan-jalan ni bukan dapat pahala tau, bukan dapat ganjaran. Tidak, apa yang orang buat ni balik pada awak punya. Kalau awak bilang rasa nikmat bawa kita ni, betul? 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 Betul?
pemain amalan selawat. Ini tak baik. Kalau boleh terlampau sedikit baik dia amalannya. Kalau sedikit, ini. Kalau banyak, banyak. Kalau jahatnya, sama juga. Ini kita ni. Ini dah nak kita jalan. Tanda. Tapi orang ahli. Kalau orang ahli fukara ataupun orang ahli apa, macam fakir, itu semua tak berusaha. Tapi kalau dia tahu, tauhid lebih, dia tahfiz Quran, lain. Hanya sini, nampak dia punya mendung dan sebagainya. Jadi kalau kita kat sini, macam biasa, panas. Tapi kalau awak tahu, dia orang nampak dia punya ni, tak pakai, tak pakai apa, kereta ke apa, tak ada. Terus, jalan terus ni. Orang yang apa, dengar ni apa, kedai-kedai ni semua, kejar. Semua kejar. Cuma kita je kena kejar juga tu. Pasal apa? Kena malam Jumaat. Satu jemaah Malaysia meninggal, minta tolong. Lepas sembahyang apa, sembahyang apa, jenazah, kita tak tahu. Kebetulan saya balik. Balik tak boleh. Nampak yang besar ke apa, hari apa, hari Jumaat lah, hari Khamis malam Jumaat apa. Jadi, dia kejar. Rupanya, suaminya dah masuk pergi mana? Masjidil Haram untuk apa? Di sembah. Isterinya tak tahu. Padahal yang ini isterinya yang sakit. Tapi suaminya tak apa, tak tahu dia meninggal. Oh, nak balik. Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkatul Mukarramah. Yang digantikan sekarang ni tempat ini tempat apa? Maktabah. Tempat Makkah Al-Mukarramah. Miliknya ini ada sebagainya yang untuk apa? Untuk orang-orang yang banyak tahfiz Al-Quran. Tempat dilahirkan. Jangan lama-lama terus shoot. Jangan lambat sampai dia orang ni datang dekat. Jangan lama-lama. Diri ambil lekam ni, diri ambil. Terus suruh ambil. Hil. Apa? Online apa? Arab. Ustaz, orang kedi jalan kan Ustaz? Boleh. Betul mana orang kedi jalan? Ha? Orang kedi. Kita akan memulakan lagi ziarah di sekitar Ka'bah. Macam burung merpati lah. Budak tu tak cuba tangkap burung merpati. Kan jinak-jinak burung merpati bila di dekat terbang lari. Dapat? Dah kasi makan aja. Dah kasi makan. Kedai-kedai yang terdapat di sekitar Ka'bah. Macam pasar Gelang lah. Ustaz sedang berwawancara dengan penjaga masjid. Nama bidang.
Orang Arab mau jalan. Tak jadi dia metrik. Nampak tu tangan dia. Tak jadi lah. Singapura Post, Parcel Post Office. Di Mekah pun ada Post Office. Tak. Yang ada daripada sini, diorang nak pergi Masjidil Haram, nak ambil tiket, apa ambil ni? Tiket, durian, ataupun berdua. Durian. Durian. Orang berapa yang jauh? Dan di sini, tinggal di Bangka. Mau bayangkan diorang. Jauh. Ini yang banyak kita lihat orang tengok dulu eh. Ini kalau kawan nak tahu, tahun 1987, yang masa di antara orang ini cukup semua lah. Bila sampai ke sini, orang pukul mula-mula ini dia orang masuk Bangka dengan apa, dengan apa ini. Ini kat atas sini. Tumpuk-tumpuk ya. Paling kecil tau. Kita kecil macam apa, macam ular tau. Masukkan dalam, boleh inilah. Tulak. Sampai dia dapat menghadap ke arah kiblat. Untuk yang kat dalam, kita baru lepas menziarah perkuburan Mu'ala. Kalau diizinkan Allah, kita dapat sembahyang dekat masjid Jin sebanyak dua rakaat. Ha. Tapi kalau dah dapat sembahyang, jangan pula buka mata tengok-tengok mana tak nampak pun jin. Jangan eh. Hanya namanya tempat masjid Jin. Tapi tempatnya memang tempat memang di apa? Pada zaman Rasulullah. Bukan pada zaman Rasulullah, zaman Nabi Adam. Apabila ayat Al-Qur'an. Faham eh? Zaman Nabi Adam dulu lah cari. Mana ni Al-Qur'an ni tak nampak. Sampailah akhir Nabi zaman yang terakhir. Jadi bila dah sampai saya dekat sini, jadi Allah Ta'ala memberikan arahan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW supaya kumpulkan para nabi, para apa? Para jin. Jadi jin nombor dah sampai dekat sini, diorang dengar aku dari ini bapa kau, diorang sampailah zaman sekarang ni, aku cari ini ayat apa, Quran, baru aku jumpa dengan ini. Jadi bila sampai kat sini, dia berasal salaman membacakan ayat Quran termasuk Quran atau surah Al-Jin. Bila sampai itu, diorang betul-betul rasa cuma siapa apa kenikmatannya membaca ayat Quran. Jadi Alhamdulillah, bila diorang dah faham semua ini, baik itu mereka apa? Mereka berikrar bahawasanya kau telah membawakan kita di Tauhid dan Hidayah. Untuk menjalankan tepat Tauhid kepada Allah SWT. Tapi ada sebahagian daripada jin yang apa? Yang kafir. Yang ada yang Islam diterima. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap tu kena jin penyakit. Penyakit kena jin apa? Jin kafir. Sebab tu dia kena macam-macam. Kalau yang Islam punya, dia baik. Faham eh? Jadi jangan kita kena-kena pasal apa, jin, kafir, dan gini-gini. Setelah pernah berjalan
masa untuk keringkan cekak. Air teh tarik tapi pakai tip pisau. Itu dia tuan yang punya kedai. Para jemaah-jemaah dari Hana Kewe sedang bershopping di Pasar Zin. Pasar Zin ni sama macam Kak Gilang. Oh, tak senang lagi. Yang besar tengah nak dibagi. Ini kemasan tak dapat kurang. Oh, itu bohong. Dosa. Okay, kita sekarang dekat Pasar Zin. So, ini macam orang Arab. Dekatlah. Ya, apa, boleh. Lampau panas. Pasir kan terlalu panas. Air terpaksa berlubung macam lamina-lamina Arab. Tapi buka. Tak boleh Arab. Ya. Pegawai transport. Beres ke nak? InsyaAllah. Hari ini pada tanggal 12 hari bulan kita akan melakukan ziarah dan umrah. Di mana kita akan menjatuhkan niat kita memikat di Jakrana. Waktu sekarang jam 7 pagi. Wajah-wajah keriangan. Wajah keriangan. Ini satu riasan. Atas permintaan ramai. Jauh-jauh. Naya tunjukkan dia. Tau. Assalamualaikum. Adik. Itu siapa lah? Wajah-wajah keriangan. Wajah keriangan. Keria selalu. Jemaah-jemaah dari Singapura yang telah mengerjakan umrah dengan gembira, ketawa dan tiada apa problem. Dari dikenalkan, inilah keluarga saya daripada mana lah, tak tahu lah, kira lah, Juru, Ngamokyo, semua sama lah berkumpul pada hari ini. Kita akan menjari tempat-tempat yang berbahagia. Itu saja yang dapat saya ingatkan. Kembali. Kita masuk tanggung. Bawih, bekerja keras. Kita lihat.
Ambul manjanya dia. Orang sudah senyum dah kena. Oi, macam Shahrukh Khan. Ui, mata dia. Tengok rambut dia, ini yang mahal ni. Kalau kat Singapura nak buat rambut ni $400. Alah tak jempuh. Lelaskan satu tau. Kaitkan dua. Hei, pendungan yang mahal ni. Ini jebol apa ini? Oh iya kan, apa ini? Semoga jadi anak yang soleha. Oh, awak juga jenguk dia ya. Haji Arul Hayang. Tempat destinasi yang kita akan dibawa ke ziarah-ziarah tempat kota Mekah. Sebagaimana yang semalam kita dah jalan di daerah sini, insyaAllah kita akan dibawa ke tempat-tempat yang mempunyai ziarah, sejarah. Alhamdulillah. Oleh itu, marilah kita sama-sama jatuhkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian. Pertengahan, ya, bukan atas sekali tidak. Cuba bayangkan bagaimana guru-guru mereka datang nak cari apa? Rasulullah SAW naik sampai atas. Atas sekali dengan menggunakan apa? Bukan kubur, bukan hinta, tapi kuda. Kena keledai pula. Kuda, nampak? Kuda ke atas. Yang ada sebahagian daripada yang dah sampai dekat tempat guanya. Tapi mujizatnya Rasulullah SAW, dia apa? Dia tak nampak. Kenapa? Ada ada binatang tu. Dan lagi satu untuk apa? Yang burung merpati di atasnya situ. Nampak Kat situ dah. Jadi sini salah satu daripadanya keluarganya untuk apa? Budanya. Lalu Rasulullah kukuhkan pada yang jatuh tadi untuk apa? Bantu sampai 3 kali. Baru turun ayahnya apa? Perjalanan nanti kita akan jumpa lagi satu tempat-tempat yang ada mempunyai dia. Boleh tak? Ayah keluarga Hajar Mahani sedang bergambar. Okey, terima kasih. Haji umrah dan ziarah. Wakmo dan wakil sedang borong. Ini yang budak-budak ini di mana dia? Borong nampaknya aja kita ni. Mana murah-murah? Bagi cucu. Mana bagi cucu? Syukur alhamdulillah. Ah ini. Satu kali 40 riyal. 1, 2, 3. Pegang. Naik. Tapi dia naik. Tingginya. Woi, tahanlah woi. Duduk. Ya, itu orang balik ni, dua orang turun. Tak boleh turun. Mana? Woi. Hai, mana sini gambar orang terlalu. Baby 25 dia. 25. Sukanya budak-budak. Ayah. Okey. Ayah.
duduk. 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 Tengok. Tengok unta dengan kata duduk. Tengok tu. 25. Syukur alhamdulillah. Halal, halal. Kata duduk, dia duduk. Berdiri, dia berdiri. Naik sama-sama ya, naik. Kalau kita suruh orang ayo sama-sama naik. Duduk cakap 3 kali pun tak buat. Ayo sama-sama. Diri. Hai budak-budak. Hai budak-budak. Tengok deh. Pakai, look here. Oi, tengok ayah oi. Ya siap kecil ni sama ya. Berapa banyak itu kem sukses. Jalan. Turun. Head down. Down, sit. Sit. Macam oi, satu keluarga naik unta. Sekarang kita sedang berada di lereng Jabal Rahmah di mana pertemuan Adam dan Hawa telah dikeluarkan daripada syurga. Sekarang ini kita sedang berada di atas Jabal Rahmah. Di tubuh Jabal Rahmah di mana pertemuan Adam dan Hawa telah dikeluarkan daripada syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, your camera dia. Your name? My name is Sahid. Sahid. How about you? My name is Salahuddin. Salahuddin, you? My name is Abdul Wasil. You are the boss. Here. You are the boss, handsome. Heavyweight champion. Setelah pergi ke tugu tempat Jabal Rahmah, kita turun ke bawah. Okay. Malaysia kalah. Hei, nak ke mana tu? Tak apa, Rahmah. Boleh beli yang baru. Anda mau pergi padang pasir. Pengurus jangan lari ya. Ayo. Padang pasir. Okey, turun. Duduk. Duduk. Duduk tengok. Duduk unta, duduk. Duduk. Ya. Duduk unta. Syukur alhamdulillah, dah selamat dah. Bapak tertanggal kasut dia. Cukup di Arafah. Alhamdulillah di Arafah. Bagi dia lari dekat mana? Dekat Aiwah. Jambrah dia. Kasut, dia tepat melun. Ina. Lontar. Haa. Kita khabar. Tempatnya bunyi kecil. Jadi tempuan semua jemaah haji. Berada di Masjid Jalana untuk jatuhkan niat umrah. Tak pakai niat ah. Nawaitul umrata Abu Badalan. Sebut namanya. Namanya sebut. Kalau laki-laki almarhum, kalau laki-laki dan kaum ibu almarhum ma. Lalu wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dah jatuhkan niat semua. Okey. Sekarang ini kita sedang berada di Masjid Ubaidiyah. Bagi saya akan jatuhkan niat umrah di masjid ini. Pada hari ini adalah umrah yang kedua bagi saya. Syukur alhamdulillah. Wal ardha wad'aha lil anami fiha fatihatun wan nakhlu fa'atul lakman wal habbu dzul nasfi rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi hari baca ya. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Sekarang ini kita sedang berada di museum. Di belakang itu ialah tangga Kaabah yang diperbuat daripada kayu jati pada tahun 1240. Di depan pintu Kaabah, tahun berapa itu? Mula Kaabah pada tahun 1363. Oh, itu sejak saya dilahirkan. Sekarang remaja pun sama dia. Pergi air zam-zam dan bagi untuk minum air yang digunakan pada tahun 1909. Tolan. Pada 1909. Kaabah yang kau turunkan, kau tak pertikaikan, kau minta kau punya Kaabah. Kau turunkan, kau turunkan ni, Kaabah ni aku. Penerangan Kaabah pada zaman dahulu. Jemaah Hana Travel sekarang berada di museum, sedang bergambar beramai-ramai. Jemaah semuanya, kita dalam 140 orang semuanya. Poket Kaabah. Dan ini ialah model Kaabah berserta dengan azannya sekali. Ini insyaAllah model Kaabah. Sekarang ini sedang berada di Gunung Sahara. Sahara dia ni. Minta maaf, kita sedang berada di ladang unta. Tengok ni jemaah-jemaah datang daripada jauh untuk cari susu unta. Semoga lemah lembut lah. Kalau minum susu unta lemah lembut orangnya. Baik budi pekerti macam unta. Minta maaf. Berapa rial aja? 5 rial. Murah. 5 rial. Pengembala sedang memerah susu unta. Inilah ya, tengok. Oi. Ah, kau ui. Hasiat yang tidak terhingga. Nak bergambar sama unta. Ini lah unta saya, Comel. Kata unta, Jumel, ini dia. Tangkatan yang tinggal satu. Oh, ini orang kaya lah. Sabarudin pun kalah. Masya Allah. Tuah sebentang. Kalah.
Bagus. Hari ini hari Jumaat kita akan melakukan umrah berdekat di Kanti. Sekarang kita telah jatuhkan niat untuk umrah yang ke-6 bagi kebanyakan kita. Ada yang buat padal, ada yang buat untuk sendirian. Datang dengan kenderaan sendiri, RM20 pergi dan balik. Hari ini Sabtu 15 hari bulan, kita sedang berada di Tan'im untuk jatuhkan niat umrah. Ada yang bikin 4, ada yang bikin 5, ada 3, ada yang 7 kali sudah dapat ganjaran 1 haji. Syukur Alhamdulillah. Hari ini Minggu, kita telah berlepas dari Masjidil Haram sekitar jam 2 petang. Sekarang kita bersiap-siap di Bandar Jeddah dalam perjalanan ke Airport Jeddah. Sekarang kita buat Laut Merah. Laut Merah? Lari tak lari? Sekarang kita berada di Jeddah Airport. Nah, Airport ni saya tak tahu. Pengurusan bagasi sedang berjalan. Kaunter tempat mengisi embarkation form. Jemaah sedang sibuk mengisi form. Pegawai pun sudah sibuk. Keputusan pasport, kakak sedang memakan. Macam sedang nangis dibuatnya. Almaknya pasport pernikahan, tak tahu bahasa Arab. Sekarang putih dia tak faham. Sekarang waktu untuk makan. Di Dewan menunggu apakah terbang sedang musibu. Setelah menunggu lama di Dewan menanti, kita sekarang sedang menaik bas untuk ke pesawat. Macam naik motorboat. Ramainya kena sesak dengan penumpang-penumpang. Ini anak saya ni. Syukur Alhamdulillah kita dapat masuk di pesawat. Sekarang kita nak balik ke Singapore. At last. Setelah lama kita menanti berapa jam? Sekarang berpuluh. Jadi around 9 hours. Sekarang waktu sepulang, mata pun dah layu. Dia pagi dah bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا المقاعد إلى أوضاعها الطبيعية ثم التأكد من أعضاء كافة الأجهزة. Kami telah selamat mendarat di Changi Airport. المرجو إبقاء أحزمة مقاعدكم مربوطة حتى تطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد. شكرا لكم أعزائنا المغادرين. Okay. Lah kami pun sudah berada di Changi Airport. Sekarang masa untuk berpisah. InsyaAllah tahun hadapan ke tahun mendatang kita dapat dijemput lagi pergi ke sana. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita telah terkabul. Syukur Alhamdulillah diucapkan pada Yang Maha Esa.
Syukur alhamdulillah telah selamat sampai ke tanah air. Saya bagi kenangan ini mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang beri amal mengikuti rombongan saya. Kata saya ikutkan 10 jari mohon ampun dan maaf jika ada kekasaran dan kerak-kerak.